Terus udah berapa lama kerja di sini? 3 tahun. Oh, apa posisinya apa? Sini dong, duduk. Posisinya apa? Karyawan, staff atau apa? Apa-apa, it's okay. Oh, ownernya. Wah, jadi owner muda nih ya. Businessman muda lah ya. Atau wirausaha muda, bagus, 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 bagus. Zaman milenial gini emang itu yang dibutuhkan kan. Apalagi dengan apa undang-undang cipta karya kan. Cuman apa sih, intermisu aja ya. Ini terinspirasi apa kamu bikin kayak ini? Maksudnya kamu terinspirasi apa buat apa kafe di sini? Dari dulu memang di F&B. Di mana? Di F&B dari Bandung. Oh Bandung. Oh. Bandung. Oh, desainer. Tinggal di mana di Bandung dulu? Oh, oke, Setia Budi. Oke. Tahu juga suka main di Malang Bandung. Oke. Ah, Dago, Lembang. Terusnya Kopo. Makanya nanya. Kayaknya pas Kakak kesini nih baru yang kayak model di Jawa itu ini gitu loh. Untuk yang di sini yang beras lagi ya, kalau Medan kan udah banyak ya. Terus ini sendiri nih. Oh, bertiga ya. Jadi kayak ya kayak apa sih ya, partnership lah ya. Oke, oke, oke. Jadi udah berapa lama? 3 tahun. Tapi udah banyak ya responnya, maksudnya banyak ya. Yang apa namanya? Kan di mana? Di mana? Di belakang ini lah, di sana. Di belakang sini di mana maksudnya? Perwira. Dekat hotel yang Sinabung nggak? Kami pernah di situ. Ya, dia di belakang ini, di lurusan ini terus belakang. Apa yang Gundaling yang kata pemeran susu? Oh di sana ya, oke oke oke. Tapi konsepnya bagus ya. Maksudnya kayak yang di Jawa-Jawa gitu. Iya, nggak masalah sih. Karena justru yang nggak ada di sini supaya nggak kesana semua, di sini juga udah ada kan gitu ya. Oke. Buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau di weekday kita bukanya dari jam 11 sampai jam 11 malam. Oke, okay, kalau weekdays ya. Kalau weekend? Kalau weekend jam 11 sampai jam ya jam 12. Kalau untuk makanannya apa aja tuh? Jenis makanan yang kamu sediakan atau minuman apa? Foodnya atau beverage-nya? Makanannya signature kita di sini. Signature. Ya. Apa? Sate 1 meter. Oh, sate 1 meter atau sate lilit ya? Beda ya. Kan ada juga sate Bali itu sate sate lilit. Kalau ini satu sate 1 meter kayak gimana tuh? Iya ada 30 tusuk. Oh, 30 tusuk. Iya, dia digabung sama pandangannya gitu. Wow. Yang paling hits di sini. Itu signature sih. Berarti untuk misalkan sama temen-temen dong ya, lagi hangout ya. Ya pas banget ya atau sih. Atau paket untuk family ya. Ya. Pokoknya yang katakanlah sekitar bisa dari range-nya 15 orang ya. 10 ke 15. 10 lah ya. Wah, kalau makan sate doang, kalau udah sama semuanya enggak lah ya kan. Ya kan. Tapi itu emang satenya sate apa? Halal? Halal, halal. Halal ya. Sapi. Sapi, ayam. Ayam, seafood. Oke, oke, oke. Itu signature-nya ya. Untuk sate 1 meter ya. Selain itu apa? Ada banyak sih, ada. Oh, berarti kalau oxtail udah familiar banget ya kamu. Ada ayam 17 rempah. Oh, ayam 17 rempah. Pokoknya yang signature Indonesia lah ya, yang rempah-rempah lah ya. Oke, oke, oke. Terus kalau beverage-nya minumannya? Kopi sih. Apa tuh? Apa? Kopi jabu. Kopi jabu. Kopi jabunya kopi yang originalnya apa? Oh, kopi Karo. Kan ada kopi Sidikalang atau apa? Karo ya, karena kan di Tanah Karo. Oke, oke. Terus itu aja kopi jabu aja. Kopi jabu aja, satu rasa aja, satu taste saja. Kalau yang signature-nya ya kopi jabu. Kalau banyak sih ada beberapa kopi yang duduk lah biar wajah kamu kelihatan. Ya kan, kan tahu owner ya. Apa? Oh, Machiako. Oke. Terus untuk price-nya gimana nih? Kan nanti kalau misalnya. Ya, semuanya dari yang kata signature untuk yang sate 1 meter itu 12.000, 30 tusuk ya. Apa? Oh, ada including nasi ya. Terusnya kalau kalau untuk yang oxtail-nya? Kalau
jual di sini kan kebetulan pakai daging impor, agak mahal itu 290. Oh ya udah, nah, itu udah standar lah di Jawa juga gitu kan, di Jawa di ya katakan di Jawa, di Bali, di Sumatera ya, juga di Medan lah, di Medan ya, juga sekitar gitu ya emang standarnya. Terus apa lagi nih yang kamu yang kalian punya di sini? Dari 25.000 sampai 200.000. 25 sampai 200. 25 sampai 200. Range-nya ya. Jadi dari yang kata budget yang maksudnya makanan yang umumnya sampai yang spesialnya ya. Oke. Okay. Terus dari 15.000 sampai 30.000. Oh, oke. Okay. Kayaknya untuk standar kalangan semua kalangan terjangkau lah ya. Untuk yang maksudnya apakah enggak hanya untuk keluarga, kalau keluarga biasanya kan ambil yang spesial tuh ya. Tapi untuk yang kalangan anak muda ya, atau misalkan ya anak muda lah ya, atau anak remaja lagi mau hang out kayak gini, udah standar lah ya. Terus konsepnya cuman gini aja nih, enggak ada live musicnya ya? Kalau di Bandung kan gitu, di Jawa oke. Okay. Kita memang ada live music bukan seminggu, hari Rabu sama Sabtu. Cuma oh, Rabu sama Sabtu ya? Oh, enggak di weekend ya. Biasanya kan weekend atau di Friday night. Iya, Sabtu malam Minggu sih sama Rabu malam. Rabu malam. Tapi di sini belum running. Udah sih sebenarnya kemarin karena kita terkena protokoler kan. Oke. Iya. Pending dulu. Jadi ini selama pandemi Covid ini running udah dari bulan apa nih? Sempat tutup kan berarti kan? Sebulan. Sebulan aja berarti waktu itu Maret ya? Maret berarti close sampai April ya, berarti running lagi, open lagi Mei ya? Iya, close April lah kita. Oh, April akhir ya? Oke. Sampai sekarang ya. Tapi di waktu itu orang-orang yang datangnya masih sedikit lah ya? Iya, masih. Karena kan kemarin di. Ya maksudnya pas yang pertama dari yang COVID itu, maksudnya dari yang pertama COVID-19 itu merebak. Ya kan sebulan udah gitu open lagi April nggak begitu, belum langsung normal sebanyak ini ya, nggak ya? Iya masih di ini di blok ya? Iya. PSBB ya? Oke, sama di Jawa. Iya beras lagi juga ya? Tempat ya. Jadi itu memang efeknya ke kita juga. Iya pasti. Iya karena kan beras lagi ini puncaknya. Sumatera lah ya, Sumatera Utara lah ya. Selain Prapat ya. Kalau di sana kan Bandung ya kan, Malang gitu ya. Oke. Ya. Jadi jalan lancar itu 1,5 jam kan ya. 1,5 jam dari Medan. Oh iya. Sekarang apalagi infrastruktur dari Jokowi udah enak lah. Nah, makanya puji Tuhan banget lah Jokowi itu memang ya kan ya apa merealisasikan yang tidak tercapai selama ya sebelumnya lah. Oke, makasih ke Pak Jokowi ya. Jadi anak muda itu anak-anak muda kita tuh nggak mesti harus yang nemuin kayak gini di luar ya kan, sekarang udah merata di mana-mana ya kan, dan mereka apa anak-anak muda sekarang jadi bisa berbisnis, nggak hanya untuk bisnis, untuk apa maksudnya berbisnis dengan usaha apa aja gitu kan, nggak hanya jadi pekerjaan tetap tapi bisa jadi side job ya. Oke. Jadi rata-rata berapa banyak nih tamunya kalau misalnya kayak weekends kayak gini atau weekdays kalau lagi full? Pernah sih kita hitung nih tamunya itu kemarin kebetulan kita hitung pas hari Minggu. Hari Minggu tuh kita hitung tuh 12 jam operasional tuh tamunya sekitar 1.200 orang. Wow, hari. Banyak ya. Jadi omsetnya tercover dong ya? Ya lumayan lah maksudnya. Masih balance lah karena karyawan kita pun sekarang udah berapa karyawannya? 23. Ya bagus lah kamu membuka lapangan kerja nggak hanya untuk diri kamu tapi untuk teman-teman anak-anak muda kan kalangan kalian ya. Bagus 23 ya. Itu biasanya masih mahasiswa juga? Siapa? Yang karyawannya mahasiswa juga? Oh enggak. Ini ada dari SMK. Oh iya nggak masalah. Ada yang S1 malah. Oh iya. Apalagi zaman COVID-19 kayak gini ya, banyak yang perampingan ya. Jadi membuka lapangan kerja, buka usaha kayak ini membuka lapangan kerja bagi yang bagi yang beberapa usaha-usaha yang ditutup ya, atau katakan kena perampingan di luar sana ya. Bagus ya. Oke. Terus
Mulai ramenya lagi itu setelah April itu kapan? Oh, lebaran berarti Mei. Ya Mei. Sampai sekarang. Sampai sekarang ini lumayan lah. Puji Tuhan lah ya. Oke deh. Visi misinya untuk kafe ini apa sih? Visi misinya? Misinya sih kan apa ya? Saya 2000 atau motonya apa sih untuk buka kafe ini apa gitu? Pas pulang tuh dari Jawa. Merantau itu 13 tahun. Wow. Ya. Merantau itu enggak dianggap sepele karena merantau itu sama juga guru apa pembelajaran yang apa sih? Lab experience ya. Sekolah pembelajaran ya. Pengen aja gitu satu pengen aja punya kelas kita sendiri. Saya senior. Oh iya ya. Jadi ini hasil kerja keras selama 17 tahun lah ya. Bagus. Ada kan orang yang instan, ada yang 5 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, harus atau 17 tahun. At least kan goalnya tercapai ya. Belum sih belum tercapai sebenarnya sih goal cuma. Tapi at least sudah ada lah. Konkretnya udah eksis, sudah ada namanya. Nanti mudah-mudahan bisa ngebuka buka cabang lagi franchise. Nah, enggak hanya di Beras Tagi, mungkin di tempat-tempat ya. Apakah misal ke Tobasa, bisa kan enggak masalah. Karena kan keliling nih. Sumatera ini kan keliling ya dengan dekat dengan Danau Toba juga kan. Apalagi ya udah daerah perlintasan ya beberapa ya. Jadi gampang ya. Ya sukses deh. Ya, oke sukses. Mudah-mudahan nanti kalau kakak bikin konten ini ya bisa dilihat banyak, nanti orang-orang yang Beras Tagi lewat sini makin banyak lagi sama kamu. Oke, thank you ya. Yo, God bless.